Peringatan Hari Ibu ke-90 tingkat Kabupaten Kebumen diisi dengan menggelar upacara di Pendopo Bupati Kebumen, Jumat pagi 21 Desember 2018. Upacara dengan pembina upacara Wakil Bupati Kebumen, Yasid Mahfud, diikuti ratusan ibu yang merupakan anggota dari berbagai persatuan atau organisasi wanita di Kabupaten Kebumen. Dalam amanatnya, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-90 tahun 2018. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hakikat peringatan Hari Ibu. Setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa. Penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami, memiliki hak dan kewajiban bersama yang sama dengan laki-laki. Lebih lanjut, Yohana Yambise menyampaikan tema HPI kali ini, yakni bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa. Tema ini diangkat dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Berbagai persoalan sosial marak terjadi, khususnya dialami kaum perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan berbagai cara untuk dapat mencegah. Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama atau pilar untuk mencegahnya, melalui penanaman nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami, memiliki hak dan kewajiban bersama yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan ini, diserahkan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya APE tahun 2018 oleh Wakil Bupati Kebumen kepada Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, Muhammad Amiruddin. Wakil Bupati Kebumen menerima penghargaan APE tahun 2018 dari Wakil Presiden RI, Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 19 Desember lalu. Kabupaten Kebumen merupakan peringkat 19 dari 159 nominator. Ini adalah penghargaan kelima kalinya yang diterima kabupaten berslogan beriman tersebut. Dibanding dengan peringkat sebelumnya, peringkat kali ini naik dari madya ke utama. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.